Lan yudkhilal jannata ahadukum amaluhu tidak satu pun di antara kalian masuk surga karena amalnya wala anta ya rasulullah wala ana aku pun tak masuk surga karena amalku illa ayyata ghamadani Allahu rahmatih. masuk surga karena rahmat Allah dan rahmat yang terbesar adalah datangnya sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bo dan liman dzikirta celaka ketika disebut namamu walam yusalli alaika dia tidak bersolawat kepadamu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad laisa minna tidak termasuk umat kami tidak termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam man lam yarham saghirana tidak sayang kepada anak-anak walam ya'rif syarafa kabirina tidak hormat kepada yang tua, alim ulama, tokoh masyarakat. Semua anak-anakku yang muda-mudaku sayangi dan kucintai. Mana anak-anak mudanya? Semua yang muda-muda, yang muda aja angkat tangan. Semua yang muda-muda kusayangi dan kucintai karena merekalah penerus generasi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ada <tuh> tujuh golongan yang akan dapat naungan Allah yaumala hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah di antara yang dapat naungan itu syabun anak muda nasya'a ibadatillah anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah di mana mereka mereka sedang ada di hadapan saya ini anak-anak muda ini yang digoda setan kan anak-anak muda darahnya bergejolak nafsunya menggelega mendidih Tapi Alhamdulillah di zaman edan, anak muda masih lagi ada bersama kita. Mudah-mudahan anak muda kita dijaga dari narkoba. Dijaga dari pergaulan bebas. Dijaga dari perbuatan keji dan mungkar. Anak muda yang istiqamah menegakkan panji la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Anak muda disayangi, anak muda dihormati, anak muda dimuliakan. Adapun alim ulama, kita amalkan fatwa dan ceramah serta tausiahnya insya hadir bersama kita Syekh Ahmad Al-Misri Al-Misri diambil dari kata Misra artinya Mesir Al-Misri orang Mesir di samping beliau ada Al-Ustaz dari Sulaiman Al-Minkabawi Minkabawi Minangkabau ulama besar dulu sekarang kalau ditanya Siapa itu? Syekh Abdurrahman Rahman Sudais, Imam Masjidil Aram. Betul? Siapa itu? Syekh Hudhaifi, Imam Masjid Nabawi. Betul? Siapa itu? Syekh Mu'iqli. Dulu meninggal tahun 1916. Tahun berapa? 1916. Seorang Imam Masjidil Aram. Namanya Syekh Ahmad Khatib Al Mingkabawi dari bumi Minangkabau Republik Indonesia. Bangga apa tak bangga? Bangga. bangga. Luar biasa. Dulu ulama-ulama kita menjadi kebanggaan di tengah masyarakat Makkah dan kota Madinah. Insya Allah. Nanti sampai masanya anak-anak muda kita ini akan mengulang lagi kebanggaan itu di masa akan datang. Amin. Ya Rabbal Alamin.